Pinten? 5 tahun. 5 tahun berarti kalau ngopeni ngopeni sapi sing kualitasnya super kali kualitasnya pinten. Hasilnya beda, Bu. Berarti luwe HP ngopeni sapi lebih baik ngopeni sapi sing bagus. Nggih, okay, nggih. Okay. Sama-sama pelihara. Hasilnya okay, juga hasilnya beda, ya, Bu. Makan sama, pelihara sama. Jenis lain. Oh. Jadinya niku. Jadi akhirnya ya jadinya Bu. Ibu Sariem dari Ngawi, bapaknya ibunya Mas Arif Suryanto yang kerja di pertambangan di Kalimantan. Yang mungkin ya udah deal, Bu. Udah deal 73.300 udah lunas. Ya muka-muka nanti ke depan nih sapinya dipelihara cepat gemuk, sehat-sehat, dapat untung banyak. Ibu kali bapak ih paling selalu sehat. Mas Arif Suryanto yang kerja di Kalimantan ya rezekinya banyak, diparingi sehat sedulurannipun, awet seduluranipun, silaturahmi jalan terus, Ba. Amin. 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 Barakallah. Amin. Barakallah. Amin. Amin. Barakallah. Terima kasih, Bu. Ini udah deal. Nanti saya mau pamit tulang dulu. Nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan channel saya Lutfi Hakim di Gandang Tiga Bersaudara. Yo, jangan lupa bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Bantu channel ini supaya cepat maju untuk mendukung dunia persapian di Indonesia. Saya di posisi di Gandang Tiga Bersaudara. Ini ada pembeli dari Ngawi. Ini lewat foto, video, cocok ini ke daerah Ngawi, Jawa Timur. Saya bersama Mas Yatno nanti mau kirim sapi ke daerah Ngawi 5 ekor. Harga kisaran 13-15 juta. Ini jam 6 pagi ini saya mau berangkat ya, ke Ngawi kirim sapi 5 ekor. Mari kita lihat sapi yang mau dikirim 5 ekor. Seperti ini sapinya 5 ekor mau kirim ke Ngawi pagi ini. Sampai di lokasi di Ngawi di rumah Ibu Sariem. Terus. Terus. Lima ekor pegetan super. Mm-hmm.
Assalamualaikum. Sariem nggih. Nggih. Mas sing tumbas wau teng Sumatera berarti. Kalimantan. Ning Kalimantan kerja teng mriko terus sampe keng ngiyu teng griya ngoten. Nggih. Sariem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini udah sampai di lokasi di rumah Mas Farid. Apa sih nonton dengar Pak? Pak Kasno, di rumah Pak Kasno 5 ekor pedetan super diantar sama alamatnya Ngawi ini pergi Pak? Ya, Ngawi. Ngawi. Gendeng. Di sana. Desa Bediran. Kecamatan Gendeng. Kabupaten Ngawi 5 ekor pedetan super dari kandang 3 persaudara diantar ke Ngawi dengan sistem lewat foto video cocok kirim. Semoga nanti kedepannya jadi berkah. Jadi langganan terus nggih, Pak. Iya. Mugi-mugi doa di kabeh paling sehat pedet-pedetipun. Si metal dengan kaki-kaki yang besar, dipanjang, si metal merah marun dan si metal Marlboro, si metal merah marun lagi dan pedetan-pedetan super-super juga ya, super. 5 ekor pedetan super ini seperti ini. Nama-namain Bapak sinten mau, Pak? Bapak Kasno. Bapak Kasno. Berarti anaknya kerja di Sumatera. Di celengi di investasi Kalimantan. Di Mas Fahid kerja di Kalimantan, di investasi dikirimkan sapinya dikirimkan ke bapaknya ke daerah Ngawi ya, Pak. Seperti itu. Semoga nanti kedepannya jadi pedetan. Tunggu jadi super-super dan jadi insya Allah jadi calon-calon monster. Buku-buku dari saya ini kedepannya di barokah. Insya Allah di kandang 3 bersaudara selalu amanah mengirimkan pedetan-pedetan super dan jaminan tanpa cacat bonus obat cacing dari kami seperti ini. Mari kita review dari depan. Ini. Seperti ini dari tampak depan seperti ini. Bapak Kasno, Mas Falknya kerja di Kalimantan dan ini pedetnya dikirimkan ke daerah Ngawi. Semoga rezekinya Mas Farid nanti tambah banyak. Pedetnya nanti dikirim di lopeni Bapak Kasno, Bapak E Mas Farid. Cepat gemuk. Mas Arif Suryanto. Mas Arif kerja di Kalimantan, ini pedetnya dikirimkan ke bapaknya Bapak Kasno di daerah Ngawi. Nanti semoga rezekinya Mas Arif sinten, Mas? Suryanto. Arif Suryanto tambah banyak dan pedetannya nanti jadi monster-monster investasinya Mas Arif Suryanto. Amin. Mugi-mugi barokah nggih, Bu. Mugi-mugi kan dagangane kula dipercaya saged amanah terus, Bu. Nggih, mugi-mugi barokah dan sapine sehat-sehat, cepat lemu. Kenalan ini namanya siapa? Kula, Pak. Kula Mas Lutfi Hakim dari Lutfi Hakim saking Solo 3 kandang 3 bersaudara ngoten, Pak. Ya kan seperti itu. Ya mugi-mugi engko kedepane pokoke sapi dadi apik-apik nggih, Bu. Dibati kabeh Mas Faid yo rezekine akeh ngoten, Bu. Bapak Ibu diparingi sehat sedantenipun. Amin. Saya ingin tadi ngirim sama Mas Yatno. Insya Allah ini pedetnya jadi super-super. Ini lagi proses pembenahan kandang, renovasi kandang. Biasanya tahun ini ngapain pinter, Pak? 6 mungkin kok ke depan jadi saya. Dikombori nggih, Pak? Dikombori ini bisa apa, Pak? Ayo, gamblong kali. Sinten pripun? Gamblong kali ampas gandum. Gamblong kali ampas gandum. Gandum. Tapi nggih, tapi ngan Bu. Tumbas Bu berarti Bu. Nggih, ki ngono giri kok gamblong. Gamblong ki ngono giri. Nggih, ngono giri. Terus ampas gandum. Berarti ngombore esok sore nggih, Bu. Nggih. Esok sore kali kayak suket. Nggih, suket piye? Suket. Damen meneh. Damen niko berarti. Nggih. Mboten dikek konsentrat, Bu. Ya paringi. Diparingi konsentrat. Konsentratnya mereka apa bisa nih, Bu? Nutrifit. Muga-muga do barokah sedentenipun. Saben dino cepet lemu. Ini Mas Yatno. Nanti tadi saya ngirim sama Mas Yatno, teman saya dari Salatiga. Yo jangan lupa. Jangan lupa bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Bantu channel ini supaya cepat maju untuk mendukung dunia persapian di Indonesia. Semoga
kandang lembu, di kandang tiga bersaudara sakit bisa amanah terus, bisa dipercaya para peternak sapi di seluruh Indonesia. Amin. Amin amin Ibu. Nggih, muga-muga. Terima kasih nggih, Bu. Nggih. Nggih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.